Beberapa waktu belakangan ini saya mendapatkan satu kabar duka cita, yaitu pada hari Kamis 20 Agustus yang lampau, Ustadz Insan Mukoginta tutup usia. Beliau dikabarkan meninggal dikala beliau melakukan sholat, dan hal ini mungkin bagi sebagian umat muslim, teman-teman yang muslim, adalah satu berita yang membuat kehilangan. Saya secara pribadi mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada teman-teman yang muslim. Nah, selain membuat video ini sebagai salah satu bentuk ungkapan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga mungkin teman-teman yang muslim, gue membuat video ini juga sebagai sebuah edukasi kepada teman-teman semua. Karena beberapa video yang lampau yang gue sempat rilis dan juga waktu live, ada beberapa teman-teman yang non-muslim yang mengeluarkan komentar-komentar yang menurut saya adalah komentar yang disrespectful ya. Komentar yang tidak respect kepada berkaitan dengan kematian Ustadz Insan Mukoginta ini. Di satu sisi yang lain, saya memahami bahwa mungkin ada sebagian mereka yang non-muslim, dalam hal ini Kristen, mungkin tersinggung ketika mendengar perkataan atau pengajaran dari Ustadz Insan Mukoginta yang terkesan menyudutkan dan mendiskreditkan iman Kristen secara serampangan. Kalau kata Yesus Allah itu satu-satunya, berarti dia bukan Tuhan, apalagi Allah kan? Berarti ya hanya utusan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan, ya pasti bukan Tuhan dong. Masa mau lebih percaya kepada pendeta yang hidup 2000 tahun kemudian? Kata Yesus Allah cuma satu-satunya, berarti dia bukan Tuhan. Janganlah kita membalas hinaan dengan hinaan, janganlah kita membahas tuduhan dengan tuduhan, tetapi mari kita menjawab dengan baik, dengan elegan, dan saya pikir itulah yang Yesus mau, kita membalas dengan kasih. Saya justru ingin mengajak teman-teman yang Kristen untuk melihat sisi positif yang sebenarnya dibawa oleh Ustadz Insan Mukoginta kepada dunia kekristenan. Dan dalam hal itulah kenapa judul dari video ini adalah kontribusi Ustadz Insan Mukoginta kepada dunia Kristen di Indonesia. Kenapa saya bilang kontribusi? Karena memang sesungguhnya Ustadz Insan Mukoginta ini sebenarnya secara tidak langsung membantu kita orang Kristen supaya kita belajar sungguh-sungguh apa yang menjadi pokok bahasan atau iman Kristen kita yang kita selama ini percayai. Dan di satu sisi yang lain, justru perkataan dari Ustadz Mukoginta ini membuka peluang bagi orang lain yang bukan Kristen untuk belajar juga apa sebenarnya yang menjadi dasar kenapa orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga percaya tulisan dari Alkitab yang perjanjian barunya sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan buat teman-teman, mari kita memaafkan dan mari kita mengampuni kalau ada di antara teman-teman yang merasa tersakiti. Karena toh sebenarnya kita bisa lihat sisi positifnya. Sekali lagi pernyataan dari almarhum ini malah sebenarnya berkontribusi buat kita supaya orang Kristen sendiri jangan terlena dan terlalu nyaman dan percaya buta apa yang selama ini menjadi agamanya. Karena itu saya mengajak sekali lagi, mari kita mengeluarkan komentar yang respectful. Kita mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ustadz Insan Mukoginta, keluarga yang ditinggalkan dan juga mungkin teman-teman muslim yang kehilangan. Melalui bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat kontribusi secara tidak langsung yang diberikan oleh almarhum kepada kekristenan melalui pernyataannya yang tidak bertanggung jawab itu, tetapi kita bisa jawab dengan bertanggung jawab di sini. Buka Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ajarkan dua kalimat syahadat. Pertama kata Yesus, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kata Yesus Allah itu satu-satunya, berarti dia bukan Tuhan, apalagi Allah kan? Berarti ya hanya utusan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan, ya pasti bukan Tuhan dong. Jadi itu tadi pasal 17 ayat 3. Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan begini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit lalu berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang pertama, ingat ini Yesus mengatakan anak dan Bapa. Di dalam bagian sebelumnya, perkataan ketika Yesus mendeklar dia anak Allah, maka itu adalah sebuah
pernyataan bahwa dia menyamakan diri dengan Allah. Clearly ya. Sehingga dari sini saja kita melihat bahwa konteks sebelumnya Yesus itu bilang bahwa dia ini adalah pribadi yang ilahi. Dan yang kedua dari ayat ini, di situ dikatakan ia, yaitu Yesus sendiri, anak, akan memberikan hidup yang kekal ya kepada siapa yang percaya kepadanya. Nah, jadi hidup kekal ini siapa yang kasih lagi kalau bukan Tuhan? Itu pertanyaannya. Emangnya ada manusia yang bisa memberikan hidup kekal? Lawong manusia sendiri tidak kekal? Sehingga dari konteks ini kita bisa mengerti bahwa justru Yesus menyatakan keilahiannya, dirinya sebagai Tuhan. Itu clear. Nah, terus tanya, yang nulis ini roman tuh siapa? Paulus, Paulus tuh siapa? Kejar terus. Murid Yesus bukan. Ini dia kan artinya, akhirnya dia ngaku Yesus bukan apa, Paulus bukan murid Yesus. Jadi kalau kita baca sejarah, kita akan menemukan di dalam Kisah Para Rasul, di situ dituliskan dengan jelas bagaimana Paulus yang tadinya adalah seorang penganiaya jemaat, kemudian mengalami perubahan yang luar biasa secara radikal menjadi orang yang percaya. Dan di Kisah Rasul pasal 15, di situ kita bisa menemukan bahwa para murid dan para penatua itu bersidang di Yerusalem. Dan Paulus itu terhitung di antara para rasul. Dia dimentor oleh Barnabas yang adalah orang atau salah satu di antara orang-orang dekat ya di kalangan para murid. Dan dia diterima di dalam kalangan para rasul. Ingat bahwa Paulus itu sebelumnya ditolak karena dia itu adalah seorang yang tidak atau para murid sendiri pun tidak yakin bahwa dia ini bertobat. Nah, kalau memang Paulus itu dari awal sudah ngawur dan dia itu tidak otoritatif, maka apa alasan para murid menerima dia? Pasti dia udah diusir. Lagi pula Paulus itu tidak punya bargain power. Ingat itu baik-baik. Paulus itu adalah buronan, dia dibenci juga oleh kaum Yahudi karena membelot, ya, membelot, dianggap membelot pada sekte Kristen. Jadi Paulus tidak punya bargain power di kalangan Yahudi dan juga tidak punya bargain power di kalangan orang Kristen. Kecuali pertanyaannya adalah kenapa Paulus diterima di dalam sidang di Kisah Rasul pasal 15? Karena memang Paulus telah membuktikan kesaksiannya bahwa dia telah berjumpa sendiri dengan Yesus di dalam penglihatan tersebut, dan dia membuktikan melalui pandangan teologisnya dan konsistensi pelayanannya. Nanti kita kasih ayat mantan-mantan penjahat, pembunuh, pembohong, dan sebagainya. Sangat hitam sekali. Oleh karena itu, ayat itu sangat lemah sekali. Nah, kita justru mengerti bahwa track record Paulus itu justru membuktikan bahwa dia tidak punya motif untuk menciptakan satu agama baru bernama Kristen. Kenapa? Karena jelas dari awal dia menyiksa orang Kristen. Berarti entitas orang Kristen itu sudah ada. Kalau kita baca di dalam Filipi, dalam tulisan Paulus, di situ Paulus mengatakan bahwa dia itu disunat hari ke-8. Dia itu keturunan Benjamin, dia itu mazhab Farisi, murid Gamaliel, adalah guru Farisi yang terkenal hari itu. Dia itu penganiaya Kristen, dia tidak bercacat dalam Taurat. Jadi gini, Paulus ketika dulu sebagai seorang Yahudi, dia itu mempunyai karir yang cemerlang. Dia itu perfect. Dia itu punya syarat-syarat yang perfect untuk menemukan karir sebagai seorang Yahudi, seorang Farisi. Dia itu murid Gamaliel. Dia itu menganiaya Kristen. Itu adalah kebanggaan bagi orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu. Dan tidak ada alasan bagi dia untuk menjadi Kristen. Itu berarti menjadi satu bagian dari kelompok yang dianiaya, satu kelompok yang minoritas, dan satu kelompok yang boleh dianiaya dengan legitimasi dari penguasa. Jadi secara logika, untuk apa Paulus meninggalkan karirnya yang cemerlang demi menjadi bagian dari sekte atau kelompok orang Kristen yang selalu dianiaya itu? Sehingga dari motif kita menemukan bahwa Paulus kemungkinan cuma dua, dia gila atau yang kedua dia lupa ingatan, udah gitu aja. Sebagaimana menurut teman-teman, dari seluruh pernyataan-pernyataan yang maaf, yang tidak bertanggung jawab itu, yang dilontarkan itu,
Kita dapat memberikan satu jawaban yang baik kepada mereka yang menuduh, dan juga kita memberikan satu penjelasan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari jawaban, dan juga boleh memperkuat iman kita, bukan? So, semoga kita menjadi orang-orang Kristen yang makin rendah hati dari hari ke hari. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. So, make it simple, make it meaningful, make God bless you.